Masuk ya? Iya, Pak. Dicopot sepatunya. Pakai aja lah, Pak. Enggak apa-apa. Ini ada macan ya? Itu datang di luar. Lama sudah tidak ke ladang, tinggi rumput carilah lalang. Lama tak kupandang, hati tak senang. Jadi yang di atas itu apa tuh? Ini namanya petak siri. Oh, siri. Ada yang petak siri. Iya, itu. Ini waktu yang pertama dulu ya? Iya, Pak. Ini laras depannya ada di tanah karo, Pak. Oh, di karo? Iya, di beras tagi. Kenapa bisa jauh sekali begitu? Jadi saat perang itu, Pak, dia menembak terus menerus, panas, merah, pecah, terpental pecahnya itu ke tanah karu di balik Gunung Sinabung. Oh, jauh sekali? Iya, lebih kurang jarak pentalan 80 kilo, Pak. Masa bisa jauh gitu? Ya, jadi perangnya kan nggak di sini, Pak. Sebelum ada Delhi, istananya di Delhi Tua. Oh, di Delhi Tua. Jadi kurang 1 jam ke arah selatan. Jadi dulunya dia di mana ini? Di Delhi Tua, Pak. 1 jam ke arah selatan di Pajak itu. Lewat ke sana. Jadi barangnya ada di sana? Iya, dipindahkan. Iya, setelah dari barang di sini. Dari Delhi Tua dipindahkan kemari. Jadi waktu ditembakkan patah dia? Iya, waktu menembak terus-menerus, panas, merah, pecah atau patah. Sampai ujungnya terpental ke sana. Iya. Itu kenapa dikasih bunga? Ya, bunga itu, Pak, untuk keindahan, pengiluminasi. Oh, budaya tradisi ya, Pak. Tradisi ya. Iya. Jadi sekarang ini masih ditempati? Masih, Pak. Sebagian ditempati, sebagian lagi yang di atas, sebagian di bawah, sebagian lagi di belakang. Oh, masih ditempati? Masih. Jadi masih tinggal sini ya? Keluarga sebagian. Oh, keluarga ada sebagian? Sekitar ada 37 kakak. Oh, besar dong. Karena belakang juga ada bagian rumah. Itu seluruh keturunan? Sekarang udah ada yang dari pihak perempuan ada, yang dari pihak juriat itu masih ada. Oh, iya. Nah, kita lihat depan, semua. Depan ya? Sana ya kita? Ya. Ini lagu selayang pandang. 1988. Berapa usia, Pak? 76, Bapak. Oh, baru 76. Ya. Hari. Jadi, Bapak, kita ini sekarang telah bersama-sama berada di istananya Sultan Delhi. Sultan Delhi. Dan Sultan Delhi kita itu inilah dia gambarnya, Pak. Oh, yang mendirikan istana kita ini. Tuanku Makmun Al-Rasid Perkasa Alam Shah. Pada tahun 1888, salah seorang permaisurinya bernama Tengku Siti Maimunah. Tengku Siti Maimunah. Maka yang beri nama Istana Maimun. Oh, itu karena nama istri ya? Ya, sudah lebih kurang 150 tahun. Ya. Jadi kebetulan Sultan Delhi kita ini adalah sudah yang ke-9 ya, Bapak. Ke-9 ya? Yang meninggal. Kalau orang Melayu bilang marketnya pada tahun 1924. Sekarang istana kita ini, Sultan Delhi yang sekarang ini sudah yang ke-14. Oke, ya 14 ya. Jadi ini market ganti anaknya. Sultan Delhi kita yang ke-10. Oh, yang ke-10. Penggantinya. Iya. Beliau dinobatkan sebagai Sultan 1924. Menggantikan ayahandanya, Tuanku Makmun Al-Rasid. Ini kacanya memang cembung ya? Iya. Ini lukisan, Pak. Lukisan. Lukisannya tempat di kaca lukis, ya? Iya. Aduh, bagus banget ini. Ini yang ke-10. Nah, dari Sultan Delhi kita ini sekarang namanya Tuanku Mahmud Laman Jiji. Laman Jiji. Iya. Dan kuliahnya di Semarang, di Universitas Undi Ponegoro. Sekarang ambil S2 di ITB. S1-nya di Undi. Teknik lingkungan di Undi. Sana lah ya. Lingkungan ya. Oh, jadi bila ada pertemuan adat hari libur ya pulanglah. Pulang. Tapi bundanya di Makassar. Oh iya. Masih.
dari apa nih Pak? Ini dari bambu Bapak. Oh bambu? Iya. Boleh dipakai nggak? Boleh. Boleh kan? Gimana caranya? Apa merah ya? Bawa manggis, bawa durian. Tidak disangka. Ini melaju juga. Oh ya ya ya. Layang-layang. Di Kesultanan Maimun. Jadi dengan bangunan arsitektur yang sangat tua dan berdiri tahun 1888 ya. 88. Dan hari ini masih bagus. Tapi Pak Wali Kota mau perbaiki ya? Iya. Rencananya sudah direncanain Pak. Sudah direncanakan. Jadi pengurus yayasan sudah bicara. Memang akan sangat bagus kalau dikembalikan pada posisi seperti awal. Direvitalisasi. Ya. Revitalisasi lebih bersih lagi. Ini ada souvenir-souvenirnya. Nah kalau souvenirnya ini bisa ada tempat khusus dan mau dibuatkan begitu ya? Iya. Wah ini pasti akan sangat bagus sekali ini. Dan mungkin perlu juga ada atraksi-atraksi. Ada atraksi budaya, Pak. Ada atraksi ya, budaya, ya. Sudah direncanakan ada atraksi budaya. Sebelum COVID dulu, kita memang sediakan sini, Pak. Kesenian adat dari sekitar kesultanan dan keluarga. Ya, ya. Tradisional Melayu. Ya, ya, ya. Dan Melayu, kira-kira turis-turis asing meminta, kita siapkan di sini. Siap, Sen. Ya. Jadi memang kalau reguler selalu ada musik, Pak. Oh, ya reguler ada, ya. Iya, iya, iya. Foto siapa? Itu Pak foto Sultan waktu masih muda. 8 tahun dari ya fotonya? 8 tahun. 8 tahun ya? Jadi kuliah di Undip dulu? Kuliah di Undip. Dan Bapak kan sering ngadain acara KPSS Jawa Tengah. Aku ikut di situ, pas itu ya Pak. Jadi Bapak udah gak asli. Iya, iya, iya. Ini beliau gelarnya di mana, Pak? Wah, udah tahu. Iya, karena ini cucunya orang Makassar ya? Iya, bener. Jadi dapat daeng juga? Aku nggak dapat daeng, aku di sini Pak. Oh, karena bapaknya sini ya. Mari kita atas Pak. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam, rasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu, selayang pandang. Saya ini. Pak, nanti kalau saya mau ke Jawa Tengah, Pak, jalan-jalan. Boleh lah. Karena dulu ngekos di Tembalang. Ngekos di sana? Iya, kuliahnya di sini, Pak. Ya, aku ya, 4 ya. Tahun lah, Pak, di sana. Jawa Tengah udah jadi rumah, Pak. Oh iya, iya. Tak nona, siapa lagi? Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam, rasa bergoncang. Ini saya sama Sultan yang sangat muda. Nama panjangnya apa sultannya? Kan? Sri Peduka Tuanku Mahmud Laman Jiji Perkasa Alam. Laman Jiji Perkasa Alam. Siapa? Beliau inilah. Jadi sultannya masih sangat muda. Kebetulan beliau dulu kuliahnya di Undip tahun. Sekarang lagi menyelesaikan di ITB ya, S2-nya. Dan beliau ini kakeknya dari Makassar. Jadi saya agak kaget juga. Pas tadi turun, oh ternyata sering bertemu di keluarga Sulawesi Selatan gitu. Dan hari ini bisa bertemu, mudah-mudahan silaturahminya nanti terus bisa berjalan. Dan tadi sudah mendapatkan penjelasan tentang kondisi Kesultanan Maimun. Bagus sekali. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam, rasa bergoncang. Pak Ganjar ini sudah tidak asing, karena soalnya Pak Ganjar ini sering muncul di acara-acara keluarga Sulawesi Selatan di Jawa Tengah. Kebetulan dulu saya kan kuliahnya di Undip, tidak asing lah intinya. Saya senang banget beliau bisa hadir di sana Maimun. Ya, semoga silaturahmi kita tetap erat selalu. Inilah lagu selamat.